Halo teman-teman semua. Kalian pasti sudah tidak asing lagi nih dengan sebutan Indonesia sebagai negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Bahkan sampai-sampai ada istilah tongkat kayu dan batu jadi tanaman, yang dipopulerkan lewat lirik lagu grup musik legendaris Kus Plus. Sebagai negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas, dari keindahan alam untuk wisata hingga kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber pendapatan rakyat dan juga negara, salah satunya berasal dari sektor perkebunan. Ya, kelapa sawit. Kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar devisa negara loh. Dari segala kebaikan yang diberikannya, ternyata kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia nih teman-teman. Ternyata tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika, yang dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Nah, bermula dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa mereka tersebut, kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Kemudian pada tahun 1858, sebanyak 146 lot benih kelapa sawit didistribusikan ke Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Setelah didistribusikan, tanaman tersebut tumbuh subur loh. Anugerah yang patut disyukuri banget nih. Maka sejak tahun 1910, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dan meluas di Sumatera. Namun pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, perkebunan dan pabrik kelapa sawit banyak diganti nih dengan tanaman pangan, sehingga kegiatan industri kelapa sawit dihentikan. Setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1950, kelapa sawit juga belum dapat berkembang karena pemerintah Indonesia belum terlalu fokus pada pembangunan ekonomi pada saat itu. Perkebunan-perkebunan besar dan perusahaan lainnya masih dikuasai oleh perusahaan Hindia Belanda. Namun, perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit baru terjadi pada tahun 1980-an. Pada awal tahun 1980-an ini, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 200 ribu hektar, yang umumnya adalah kebun-kebun peninggalan kolonial Hindia Belanda. Lahan yang terus berkembang dan pertumbuhan produksi CPO Indonesia yang begitu cepat merubah posisi Indonesia pada pasar minyak sawit dunia. Pada tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser Malaysia menjadi produsen CPO terbesar dunia loh. Dan pada tahun 2016, mangsa Indonesia mencapai 54% dari produksi CPO dunia. Wah, luar biasa banget ya peningkatannya. Bahkan pada tahun 2021, bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke-76, sawit masih menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Menurut catatan BPS atau Badan Pusat Statistik, ekspor pada April 2021 mencapai 18,48 miliar US dollar, atau tumbuh 52% dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 12,16 miliar US dollar. Hal ini berdampak baik terhadap pendapatan devisa negara dan menopang ekonomi rakyat yang berada di sektor sawit di masa pandemi ini. Majulah Indonesiaku, menghijaulah sawitku, sejahteralah rakyatnya.